Dia dia macam macam mana nak cakap, dia dalam silinder warna emas, terapung kepala saja. Macam pelik lah. Hai, assalamualaikum. Bersama Abang Beruang lagi. Okey, hari ni Abang Beruang nak ulas siri siri animasi lah. Tapi macam ya, animasi lah kan, dia panggil animation lah kan. Dia macam stop motion macam tu lah. Modok. M.O.D.K Modok. Ia adalah villain dalam dunia Marvel. Dia diperingkan dengan Iron Man. Iron Man punya villain lah macam tu lah. Okey, jadi sebelum Abang Beruang nak mengulas tentang siri Modok ni, jadi anda boleh bantu Abang Beruang dengan menekan butang subscribe jika anda belum subscribe, dan boleh tekan butang subscribe sekali dengan butang loceng gegar-gegar tu. Yes, itulah dia. Butang loceng gegar untuk dapatkan update terbaru dan dapat bantu menyupport ulasan Abang Beruang. Abang Beruang, dan update tu untuk dapat tengoklah update-update nanti bila Abang Beruang buat ulasan, sebab Abang Beruang kembali untuk update satu hari satu ulasan lah, satu filem macam tu lah. Okey, jadi ini untuk series lah, series pun ada jugalah. Jadi siri Modok ni Modok ni kalau ikutkan villain, kalau anda Google ataupun search Marvel, orang kata Modok Marvel, anda akan nampak lah muka-muka bodoh. Tetapi untuk siri animasi ataupun stop motion Hulu, tu lah satu benda tentang Modok ni. Selalunya, sebab sekarang ada Disney Plus kan, tetapi ada juga streaming lain, iaitu di Hulu lah. Ada yang di Hilir, ada yang di Hulu. Jadi Modok dia adalah satu-satunya di Hulu. Orang kata yang dapat kat Hulu lah. Sebab itulah Abang Bro ingatkan, oh Modok ni di bawah Disney Plus ke. Jadi dia dekat Hulu lah, kalau nak tonton dekat Hulu lah, bukan dekat Hilir. Jadi ceritanya tentang Modok, yang mana dia ni ada evil organization nama AIM tau. A.I.M. AIM. Jadi Abang Bro tak berapa tahu sangat, tak berapa well versed sangat tentang, memang macam tu lah, just tengok for fun je kan. Orang kata for the sake of nak tengok apa benda kan. Jadi kalau anda suka tonton, pernah tonton Robot Chicken punya style animasi, dengan lawak yang dewasa, cerita pun agak dewasa, lawak-lawak macam tu, siri ni sesuai untuk anda. Dia mengisahkan, tadi nak cerita tadi, saya nak cerita. Jadi dia menceritakan tentang Modok ni tadi. Cerita tu tentang Modok yang mana dia punya syarikat ataupun organisasi evil dia tadi, orang kata dah nak bankrupt. Sebab dia komedi kan, jadi watak-watak semua komedi. Jadi dia nak bankrupt, jadi dia nak mengalami kejatuhan, dan dibeli oleh company high tech teknologi lah, orang kata yang orang kata modern lah, company modern yang banyak duit beli organisasi dia, dan menggunakan, orang kata nak menggunakan syarikat dia tadi. Jadi ini konflik dia lah yang berlaku, konflik besar daripada episod 1 dia. Kemudian banyak lagi lah konflik-konflik lain tentang dia nak betulkan marriage dia. Dia dah kahwin lah, Modok ni ada isteri, ada anak, ada anak dia. Anak dia pun ada, anak perempuan dia sama macam dia, kepala besar dalam dalam silinder terapung ni tu. Dan juga ada seorang anak dia yang normal lah. Jadi ada banyak-banyak benda berlaku dengan dia, cuba untuk kuasai balik. Dan orang kata lawak-lawak dia memang, kalau anda macam tu cakap dia dah pernah tonton Robot Chicken, akan rasa macam cukup funny lah. Dan Abang Burang pun rasa macam tak sangka dapat follow cerita tu sampai habis. Sebab macam mula-mula macam okey ke cerita dia macam. Tapi lepas tu macam rasa lama-lama kita dekatlah dengan karakter-karakter tu, dengan anak dia pun lawak, dengan dia lawak. Tapi dia memang untuk dewasa lah, orang kata lawak-lawak dia. Dia macam ada berdarah lah, apa benda lah. Lepas tu kadang-kadang ada juga benda-benda, orang kata, yang tak sesuai untuk anak-anak tonton. Jadi memang fairly memang dia adalah untuk tontonan dewasa. Mungkin jangan ingat macam, oh ni stop motion, boleh tonton dengan anak. Macam Wallace and Gromit. Oh no. Tidak. Jadi sebab tu Abang Beruang bagi contoh Robot Chicken, boleh cari kat YouTube Robot Chicken, dan boleh dia betul macam ni macam ni tak sesuai. Jadi boleh ni untuk orang yang dah biasa tonton Robot Chicken, boleh tonton Modok. Dan kalau anda tak tahulah watak Modok ni mungkin serius kat dalam komik, kalau anda rasa macam tak suka versi komedi, jangan tonton lah kot. Sebab takut nanti rasa macam, apa ni Modok ni bukan macam ni dia patutnya. Jadi mungkin tak lah. Tapi memang sangat-sangat fun, enjoyable to watch pada Abang Beruang lah. Sangat-sangat fun. Dia tak adalah dia macam terlalu dewasa, tapi memang banyak benda-benda yang seronok lah untuk ditonton di dalam Modok ni tadi. Jadi kalau anda suka, boleh tonton. Dan kalau, sebab memang macam tu je. Sebab dia adalah satu siri. Tetapi
episod dia berkait-kait lah, macam seterusnya saja apa benda yang berlaku. Memang mostly cerita pasal dia, macam-macam benda lah dia buat untuk perbaiki hidup dia tadi tu. Itulah Modok. Dan kalau anda suka review ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau anda berminat untuk tonton lagi review-review lain, boleh tengok review-review orang lain. Ada movie, ada ni, ada Netflix. Dan sekarang pun dah ada siri daripada Disney Plus pun Abang Bro ada buat review juga. Dan kalau anda ada komen, boleh komen di bawah. Dan kalau anda dah subscribe, terima kasih. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.